bertemu kembali bersama Kak Oya Fabulous. So, hari ni Kak Oya ingin mengucapkan, nak ambil kesempatan, ingin mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam di seluruh dunia, di mana saja anda berada. So, hari ni merupakan cuti umum public holiday di seluruh negeri. So, ramai yang ambil peluang untuk bercuti panjang sampai cuti Maulidur Rasul. Alang-alang dah boleh rentas negeri, kau yang ingin remind dekat korang semua, jangan lupa jaga jarak, jaga SOP. Sentiasa pakai mask, sentiasa cuci tangan, bawa hand sanitizer. Mask tu kena kerap tukar, okay? Ingat, seronok-seronok juga. Jangan lupa jaga semua benda tu, okay? So, tema Maulidur Rasul pada tahun ni adalah Manhaj Robani, Ummah Berkualiti. Bersempena sambutan Maulidur Rasul ni, kita kena ambil peluang menghayati perjuangan dan mencontohi baginda dan para sahabat dalam menegakkan syiar Islam sehingga mencapai kecemerlangan dan kegemilangan dalam Islam merentas dunia Timur dan Barat. So, kita kena hidupkan sunnah Nabi Rasulullah SAW yang mana kita mampu untuk kita lakukan. InsyaAllah, semoga ikutan sunnah Nabi ini bertambah kita sayang, cinta dan kasih terhadap Rasulullah SAW. Jom kita berselawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jangan lupa tau, kita kena sentiasa ingat Nabi Muhammad SAW, sentiasa berselawat. Bukan hari ni saja, kita amalkan selawat ni setiap hari, okay? So, Kak Oya rasa itu saja ucapan Kak Oya untuk semua umat Islam di seluruh dunia, di dekat seluruh negeri, tak kisah di mana saja anda berada. Kita kena sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain. So, jangan lupa jaga diri, jaga diri, jaga jarak, hiasi peribadi. Kak Oya sayang semua wanita dekat dekat luar sana. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita, begitu berharga. Bye semua. Assalamualaikum.